ini Pak. Mundur. Ibu. Minggir, Bu. Ya. Jadi diungsikan di anu ya. Rumah keluarga. Bagian besar ke rumah keluarga. Di Muhammadiyah. Artinya kalian punya ilmu pengetahuan hukum yang luas. Meskipun kota Lahat ini jaraknya 240 km dari kota Palembang, tapi kalian tetap mengikuti. Temani Bupati dan Forkompinda, DPRD Provinsi, Kabupaten, ini melihat secara langsung kejadian kebakaran yang terjadi pada tanggal 4 yang lalu di daerah pasar bawah kota Lahat. 83 kakak, lebih kurang 325 jiwa terdampak. Tapi untungnya ya, jiwa kegotong royongan itu tinggi sehingga tidak memakan korban jiwa. Namun di sini juga menjadi pelajaran bagi kita pemerintah di provinsi juga kabupaten untuk menata lingkungan itu sedemikian rupa terencana. Tapi ini kita maklumi karena ini memang perkampungan lama, mungkin sejak zaman Belanda dulu perkampungan ini, sehingga tidak terprogram untuk mobil damkar, mobil pemadam kebakaran bisa masuk. Dampaknya sudah terlalu luas. Untung segera juga dapat direduksi untuk tidak menyebar ke tempat-tempat lain. Ini saya apresiasi jajaran damkar Pemkab Lahat ini telah mengatasi meskipun dengan peralatan yang masih cukup sederhana. Kedua, mengingatkan kita untuk pentingnya alat-alat damkar yang canggih agar bisa daya jangkau semprotannya pada batas terjauh begitu. Untuk menata lingkungan ini dan membangunkan rumahnya sebanyak 62 rumah. Apakah itu nanti dari APBD Provinsi atau APBN, juga pemerintah Kabupaten Lahat. Dan Pak Bupati juga sudah punya kemitraan di sini. Para investor-investor yang ada di Lahat ini akan memberikan bantuannya. Tapi bantuan itu tidak boleh didiamkan secara sporadis membantunya. Harus ditata, inilah tugas pemerintah. Jadi mensinergikan kekuatan APBN, APBD, dan kekuatan masyarakat itu sendiri. Dan bantuan rumah itu ada? Yalah, jaduk selama 6 bulan kita tanggung jaminan hidup. Terus lagi dari semua pihak PMI, Basnas, dari Pemkab Lahat sendiri juga demikian. Jadi tugas moral kita untuk mengatasi ini. Juga anak-anak sekolah, trauma healing, ini penting. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Tidak boleh masa depan mereka rusak karena kejadian yang baru saja menimpa mereka dan mereka menjadi saksi bagi sejarah. Untuk pembangunan rumah itu kapan? Sesegeranya, setelah persil tanahnya diselesaikan oleh pertanahan kabupaten. Oke.